Ditemui saat melakukan pengamanan aksi massa yang terjadi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, Kapolresta Kota Samarinda, Kombespol Arief Budiman, membenarkan adanya penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pejabat pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dan pemerintahan Provinsi Kaltim di Mako Polresta Samarinda. Pasalnya, pihak penyidik meminta bantuan kepada Kapolres untuk meminjam aula pertemuannya untuk memeriksa sejumlah pejabat pemerintah tersebut. Kendati demikian, dirinya tidak mengetahui perkara apa yang sedang diperiksa. Namun diduga kuat, kasus ini berkaitan dengan operasi tangkap tangan KPK kepada Bupati Kutai Timur beserta istrinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kutim. Tidak hanya mereka berdua saja yang digelandang KPK, sejumlah rombongan di Samarinda juga dijaring KPK yang terjadi pada Kamis malam tadi. Setelah melakukan pemeriksaan Jumat pagi ini, tim penyidik KPK bergegas kembali ke Jakarta bersama 8 orang terperiksa yang statusnya belum diketahui. Ya, KPK meminjam ruangan di Polresta untuk memeriksa beberapa orang yang saya juga nggak tahu. Itu materi pemeriksaannya apa saya juga tahu. Itu dari KPK. Berapa lama itu dan kira-kira pemeriksaan? Sampai pagi ya. Pagi jam 6 sudah nggak ada. Jam 6 sudah berangkat lagi. Berangkat ya. Oh. Diketahui saat ini sejumlah lokasi telah disegel pihak penyidik KPK, seperti rumah jabatan bupati, ruang kantor bupati dan sekretaris daerah Kutim, ruang kepala Bapeda, PU dan BPKAD Kutim. Ardi Wirya, Adi Saputra, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.